Halo, selamat datang di Tadagun. Episode kali ini adalah episode yang ya bisa dibilang cukup spesial ya. Karena di tanggal 24 kemarin, November ya. Ya, saya berulang tahun dan saya dikasih kejutan sama istri saya tercinta. Ya, begitulah. Jadi akan kita unboxing untuk kejutan yang diberikan sama istri saya. Ya, tidak berlama-lama lagi. Ini dia, tada. Iya. Jadi ini adalah RG ya. Gundam Astray Red Frame. Saya sangat bersemangat dan ya cukup surprise. Kejutan dari istri saya tercinta. Yeah. Ya, tahu selera hobi suaminya. Ya, jadi ini Gundam Astray ya, RG. Oke, kita lihat box-boxnya dulu sampingnya. Ini yang seri ke-19 ya. 19 dari urutan RG-nya. Ini keluaran Bandai, masih yang merah. Tahun 2015 ya. Oke, ini samping-sampingnya. Iya. Wah, pose-posenya juga Astray Red Frame ya. Wah. Oke. Kita langsung buka. Ya. Oke. Kita unboxing sekarang. Ya, dapat stiker ya. Masih stiker dia. Ini yang runner yang B ya. Runner B bagian frame-nya ini. Wah, frame-nya ya seperti biasa. RG memang the tail. Oke, next. Ini runner A. Memang Astray adalah Gundam sejuta umat. Oke, next. Ya, ini katananya dari chrome ya dia. Wah, cakep banget. Ya. Oke, next. Ya. Ini ada bagian tangannya juga. Ada weaponnya. Ini juga ada bagian runner D. Oke, ini ya, next. Ini dia manualnya ya. Manual booknya. Ini ya dari seri Seed ya, Gundam Seed ya. Jadi ya dibilang baru ya nggak juga sih. Ini sudah lama juga. Cuman ya dikasih dia sama istri ya, surprise juga. Senang ya. Oke, ya. Untuk manualnya di belakangnya. Oke. Ya. Ini cara-caranya, panduannya, ini runner-nya ya. Ada 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 runner. Oke, kita buka. Nah, ini dia. Dari frame-nya nih ya, memang ya. Cakep. Bisa seperti posenya ya. Jadi lebih banyak bisa dipose karena frame-nya mirip kayak Perfect Grid ya. Cuman dikecilin jadi 1 banding 144. Artikulasinya keren. Oke, buka lagi halaman selanjutnya. Keren. Tangannya juga frame satu kesatuan ya. Mantap sekali RG ini. Real grade. Nah, per bodinya semua ya.
beres stride. Wah, posenya dia, wah, keren, mantap sekali. Shouldernya, head unit, backpack unit, weapon. Oke, okay. Weapon mechanism ya. Oh keren. Ini juga untuk Gerbera straight ya, katananya ya. Oke, okay. Ya, beam cybernya juga di punggungnya 2. Oke, okay. Ya, terakhir bisa pose, dapat angkonnya untuk action base nya ya. Nah ini dia dekal-dekalnya untuk masang realistik dekalnya ya. Oh, terus ini untuk yang color chartnya ya, untuk repaint. Nah ini juga si ininya, si pilotnya ya, si Louis Kyle. Oke, terima kasih juga saya ucapkan juga untuk istri saya atas kejutannya berupa RG ya, kan pelah. Oke, sekian dulu, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.